Di kediaman Suyadi, warga desa Sampung, kecamatan Sampung, Ponorogo, Jawa Timur mendadak ramai didatangi warga setelah ayam kampung miliknya mempunyai keunikan yakni berkaki empat. Warga yang penasaran berdatangan ke rumah Suyadi untuk melihat langsung anakan ayam berkaki empat. Sebelum heboh, ia biasa melihat ayam peliharaannya yang tidak lazim ini. Namun karena empat ayam lainnya mati terkena penyakit, akhirnya ia menyadari bahwa ayam tersebut memiliki keanehan. Meski sekilas seperti ayam pada umumnya, namun ayam ini memiliki empat kaki, yakni dua kaki utama berada di bawah tubuh, layaknya kaki ayam pada umumnya, sementara dua kaki lainnya berada di bagian samping tubuh. Bahkan tak jarang banyak warga sudah mengajukan tawaran untuk membeli ayam aneh tersebut, yakni seharga Rp500.000. Karena sendiri, ya mulanya itu ada 5 ekor. Terus entah kenapa, waktu itu kena musim apa itu, keringan ayam itu akhirnya hidup cuma satu ini, Mas. Ini sangat aneh, saya kira kan, saya sendiri juga heran kenapa ini ada ayam kakinya empat. Makanya ini saya perdagangkan untuk dipelihara, Mas. Ini dulu pernah tawar orang, waktu kecil itu 500.000, tapi karena sekarang ini barang yang langka, ini adalah binatang yang langka, maka saya mempertahankan dan insya Allah mau dipelihara sampai mati dengan sendirinya. Ya. Sementara Suyadi tidak berniat menjual ayam berkaki empat ini, ia akan memeliharanya seperti ayam pada umumnya. Selain itu, keunikan yang jarang terjadi ini juga dipercayainya membawa berkah tersendiri bagi keluarganya. Dari Ponorogo, Edi Saputra, GRTV. Revolusi Multimedia.